Rusia sedang dibuat ketakutan dengan rencana baru dari tentara bayaran Moskow, yakni grup Wagner. Pasalnya, Wagner disebut berencana menyerang jembatan Crimea dengan bom baru yang mematikan. Diberitakan dari Daily Mail, sebuah saluran telegram Inform Napalm menginformasikan bahwa Wagner akan menyabotase jembatan Crimea. Hal itu terjadi lantaran Presiden Vladimir Putin disebut belum memenuhi kesepakatannya dengan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin. Kemungkinan tentara bayaran Rusia sedang mempersiapkan bahan peledak dan amunisi ke Crimea. Oleh sebab itu, Moskow sedang waspada tinggi terhadap pemberontakan grup Wagner. Bahkan saat mereka tidak puas dengan kesepakatan Putin, tidak menutup kemungkinan mereka merencanakan serangan mengerikan. Diketahui kepindahan grup Wagner ke Belarus menjadi salah satu kesepakatan dengan Kremlin. Dengan pindahnya ke Belarus, Prigozhin sepakat untuk mengakhiri pemberontakan. Kini beredar foto yang memperlihatkan puluhan tenda telah didirikan di sebuah kota Belarusia. Hal itu terjadi lantaran banyak pejuang Wagner yang mengaku tidak senang atas kesepakatan dengan Kremlin.